Oke sahabat, sahabat Negatif Ego. Jadi kesempatan video kali ini, di sini kita mempunyai satu bahan yakni asoka kuning ya. Dan di sini juga ada anting putri. Di mana anting putri ini kita potong untuk membuat percabangan baru. Oke, ini udah saya potong. Alatnya menggunakan gergaji. Di mana anting putri ini sudah kita liput ya beberapa waktu yang lalu, perkiraan sekitar umurnya 1 tahunan lebih teman-teman, dari dulu sebesar ini ya, sekarang udah sebesar ini. Untuk selanjutnya ini kita lakukan pemotongannya teman-teman, ini tadi tidak divideokan. Ini jadi di sini nanti akan ada bakal cabang teman-teman, ada tunas ya sini, dan di sebelahnya sini ada satu lagi, ada bakal tunas. Dan untuk nanti setelah, memang sengaja program akar belum kita buat karena fokus dulu ke percabangan ya teman-teman. Nantinya bakal tunas ini akan seperti ini, muncul dua seperti ini, kita ambil dan kita kawat. Untuk asoka kuning kita ini tadi kita lakukan pemotongan juga, di sini sudah kita lakukan pemotongan, dan nantinya untuk membuat percabangan baru teman-teman. Cabang ini dan ini akan kita jadikan, dan ini nanti akan kita kawat ke arah sini ya teman-teman. Tepatnya asoka kuning ini juga sudah ada videonya sekitar 2 tahun yang lalu di channel ini juga, teman-teman juga bisa simak. Dan untuk selanjutnya di sini kita perkenalkan juga bonsai beringin mangkok kita atau dolar, yang waktu pembuatannya juga ada di konten channel kita ini Negatif Ego, perkiraan umur 2 tahun juga teman-teman, dari prosesnya sampai membentuk perakaran seperti ini. Dan ini konsepnya yakni tegak sama air mancur ya teman-teman, ke bawahnya sini. Ini masih kita lakukan pengawatan dan masih jauh dari kata sempurna teman-teman. Dan untuk selanjutnya juga ada bahan bonsai yakni secang teman-teman, atau sancang, yang waktu beberapa lalu kita lakukan pemotongan juga di sini. Ini prosesnya belum apa-apa teman-teman, masih cukup jauh untuk melakukan proses selanjutnya. Tapi dengan teman-teman menekan tombol like, komen dan subscribe, mungkin saya akan terus semangat dalam membuat atau memberikan tutorial kepada sahabat tentang masalah bonsai teman-teman. Dan kita belajar bersama di channel ini, saling memotivasi, saling memberi saran tanpa menghujat. Oke, mungkin cukup sekian video penyampaian beberapa bahan bonsai kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyambutan atau tutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.